Salam sejahtera. Admin sangat terima kasih kepada Anda semua yang sudah support channel Admin ini. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada Anda. Salam sejahtera. Siti Harisa enggan dibayangi kontroversi silam. Nama bintang baharu Siti Harisa 25 pernah meluncur sepantas peluru berpandu susulan keberaniannya melakukan babak panas bersama aktor Kacak Zul Arifin menerusi drama Perempuan Itu awal tahun ini. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Apa yang dilakukan tidak sesekali menimbulkan kekesalan di hati. Sebaliknya menjadi pengajaran terbesar bagi pendatang baharu sepertinya. Enggan menoleh ke belakang, Siti Harisa atau nama sebenarnya Siti Harisa Muhammad tidak menafikan kontroversi itu memberikan banyak pendedahan buatnya, namun ia bukanlah perkara yang perlu dikenang lagi. Akuinya, dia perlu jalan terus ke hadapan dalam membina nama tanpa dibayangi kontroversi silam. Saya sudah move on dan mahu teruskan perjalanan kerjaya seni tanpa menoleh ke belakang lagi. Jujurnya, saya tak tahu apa yang harus dilakukan kerana ia kejadian pertama saya berdepan dengan isu tular ketika menjayakan drama Perempuan Itu. Saya memang tak tahu nak bertindak apa-apa, tapi amat terima kasih kepada kru dan rakan artis di lokasi penggambaran yang banyak membantu. Saya masih kekurangan dan perlu belajar lagi.